Blas juga sebenarnya Gus Imin sudah mencalonkan sebagai cawapres. Enggak, presiden dulu. Udah pernah ya kan presiden. Habis itu ganti balihonya jadi cawapres itu. Kok awalnya sudah PD jadi presiden terus kok jadi cawapres? Jadi awalnya Pak Jokowi kan sebagai presiden waktu itu belum tahu maju lagi apa tidak. Saya akhirnya oke, saya maju capres. Tapi begitu tahu Pak Jokowi maju ya sudah, kita cawapres saja. Kenapa enggak dilawan saja ini? Ya sebetulnya sih berani aja. Ya. Kan sama anak motor. Pak Jokowi kan anak motor apa Pak Jokowi? Pak Jokowi juga suka motor apa tuh? Enggak. Apa? Ya anak motor. Anak motor. Iya, enggak tahu. Aku enggak tahu. Kamu sebenarnya anak siapa sih? Kok kita tahu kamu enggak tahu, Mas? Masa sih? Jadi ada jadi cawapres. Akhirnya ya sesama anak motor kan? Anak motor. Ya, sudah lah ngalah saya. Anak motor. Oke. Cawapres saja lah. Gitu. Oke. Okay, nah, terus lanjut lagi tuh 2019 Gus Imin bilang, "Pak Jokowi kalau cawapresnya bukan saya, pasti kalah." Nah, ya, betul. Lah, ternyata menang. Ya karena Pak cawapresnya teman saya. Oh, iya. Jadi waktu itu sebetulnya kalimatnya kalau Pak Jokowi tidak dengan saya atau teman saya. Oh. Itu tapi wartawannya. Atau teman saya. Enggak kelihatan itu, enggak kebaca. Jadi sekarang Pak Wapres itu anak motor Vespa juga. Teman itu maksudnya satu rombongan. Satu sirkel. Oh, ya kalau bahasa sekarang geng saya lah. Sering di base camp dah. Iya. Gak mau gini. Ya lah Pak Arif mah bawa gue itu. Itu mah bawa kinan gue.